Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani masa kini. Ya, sekarang saya akan melihat proses penanaman padi, ya, yang pada waktu itu telah kami semprotkan pada lahan 5 hari sebelum tanam pakai pupuk organik Eco Farming. Dan para sahabat tani masa kini yang ingin melihat video-video terbaru dari kami, silahkan tekan dulu tanda subscribe dan jangan lupa tekan tanda loncengnya. Oke, go. Sekarang kita lihat proses penanaman padinya ya, seperti apa. Nah, biasanya di sini sistemnya sistem jarwo, atau jarwo itu sistemnya legowo ya, legowo yang satu barisan itu tidak ditanam. Supaya apa? Biasanya kalau tujuannya petani itu supaya pas proses penyemprotan itu gampang ya, mempermudah. Tapi sebenarnya proses jarwo itu menguntungkan. Menguntungkannya apa? Karena di setiap barisan jarwo itu akan memperbanyak ya, memperbanyak anakan satu itu, apalagi kalau disemprot pakai pupuk Eco Farming, karena di sini ada unsur penyuburan, unsur hara pada tanah. Begitu ya. Oke, let's go. Alhamdulillah pada hari ini kita sedang melaksanakan tanam ya, proses penanaman padi yang pada waktu itu kita semprot lahan 5 hari sebelum tanam pakai pupuk organik Eco Farming ya. Mudah-mudahan hasilnya sangat sangat memuaskan, amin ya. Masih belum selesai prosesnya, sebentar lagi selesai. Ini petakan yang terakhir ya, terakhir. Nah, yang di sana sudah, nanti kita lihat lagi ke sana ya. Ini sistemnya sistem jarwo, sistem legowo 4 ya, 4 tanam 1 kosong, 4 tanam 1 kosong gitu, seperti itu. Yuk. Oke, sahabat tani masa kini, ini adalah penanaman padi yang sudah selesai ditanam ya. Nah, ini adalah sawah, petakan sawah yang menggunakan pupuk Eco Farming, pupuk organik Eco Farming yang pada waktu itu kita aplikasikan penyemprotan 5 hari ya, 5 hari sebelum tanam. Nah, ini sudah memasuki waktunya untuk tanam ya. Kita tanamkan ya, mudah-mudahan nanti hasilnya sangat memuaskan. Nanti sebelah sini buat perbandingan ya, ini sudah mungkin sudah tanam berapa hari ya, 1 mingguan, ini baru tanam. Nah, nanti kita saksikan ya, bersama-sama. Nah, mudah-mudahan ini juga bagus, yang tidak menggunakan Eco Farming juga bagus. Nah, yang menggunakan Eco Farming juga sangat bagus. Oke, sekian saja dari saya. Karena pemantauannya sudah ya, saya sudah memantau dan alhamdulillah prosesnya berjalan dengan lancar, sangat memuaskan. Oke, salam tani masa kini. Yang belum subscribe, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu untuk mendapatkan notifikasi video-video dari kami selanjutnya. Dan itu gratis, jangan lupa tanda loncengnya juga ditekan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani masa kini.